Ya memang gitu ya, yang namanya lomba non-tria itu harus sudah mulai harus ada. Dari dulu juga sudah non-tria, tapi peserta ini menurut saya kepemahaman tentang non-tria itu masih kurang. Karena apa ya, saya melihat ini aja lomba yang mestinya non-tria misalnya masih tria. Dengan tidak tria, itu mereka bisa menikmati, juri pun menilai dengan enak. Ya bagaimana kalau mereka teriak, kita di dalam tidak akan dengar. Nanti begitu mereka nggak dengar, kita nggak dengar dalam penilaian, mereka protes. Nah ini saya minta cepat bahwa kecamatan juga sadar bahwa pentingnya lomba non-teriak itu penilaian lebih bagus. Bagaimana juri akan menilai bagus kalau teriakan dari peserta melebihi buruk di dalam suaranya. Itu sangat sangat mengganggu sekali. Jadi saya harap bahwa ke depan kicaumannya harus sadar. Kita akan memberikan yang terbaik untuk kicaumannya, tapi kicaumannya tidak akan memberikan terbaik untuk kita. Jadi harus balan. Karena nampaknya itu sangat mendukung untuk penilaian kinerja juri. Gini Pak Bandi, iya. Kesannya seperti apa untuk lomba hari ini? Sebetulnya lombanya cukup bagus, cukup meriah. Hanya karena kondisi cuaca, kita jadi begini. Cuman kalau lihat sampai terakhir sekarang, lihat lakbor itu sampai, mulai lakbor itu sampai 84 gantangan rata-rata. 84, cuman ya keras tambahan, mungkin agak berkurang. Terkait doorprize 2-3 tumpuk, tahapannya seperti apa? Nah, karena inilah. Pemain rata-rata juga melihat dengan kondisi-kondisi apa dengan door prize umroh dengan hadiah sepeda motor itu buat semangat mereka. Jadi buat semangat mereka itu selalu mengikuti lomba di Romawi. Itu ya? Iya. Kemudian terakhir Om, untuk terkait lomba teriak Om, itu pendapat Om Dhani seperti apa? Buat edukasi untuk teman-teman di tomannya? Sebetulnya udah bagus sebetulnya. Kita harusnya Ronggolawe ingin membudayakan lomba tanpa teriak. Tapi karena hari ini, karena ya itulah karena kondisi cuaca atau apa namanya, karena ada kebiasaan bermain karena kondisi cuaca, jadi ya lomba teriak. Akhirnya awal-awal memang tanpa teriak tadi kan, awalnya tanpa teriak. Terus ngomong-ngomong anu Om, tadi kan sempat berhenti sejenak atau itu pertandingan Murai Batu. Itu menurut Om seperti apa Om?
Kalau menurut saya sih tadi untuk yang apa namanya sesi kedua tadi itu G350 ada beberapa mungkin beberapa oknum yang bikin suasana tuh jadi kayak panas gitu. Jadi kinerja kerja juri juga jadi kurang maksimal kalau saya lihat tadi kan. Ya itu aja sih tadi saya lihat. Sama ini satu lagi Om terkait lomba-lomba teriak. Ya. Itu tanggapan lu seperti apa? Tadi kan bilang teriak-teriak, nggak jelas itu loh Pak Ijan, penonton. Mungkin karena satu, faktor cuaca, jadi penonton pun juga jadi kacau balau kalau menurut saya tadi kan. Kalau mungkin misalnya posisinya cuacanya bagus, mungkin bisa diatur dari segi penonton dan pemilik pendukungnya sih. Kalau Om sendiri nih, enaknya lomba teriak apa enggak? Kalau saya pribadi sih non-teriak ya. Kalau saya pribadi non-teriak. Alasannya Om? Kita lebih bisa menikmati suara burung. Terus yang kedua juga kita bisa melihat perform burung itu dengan luas pastinya. Jadi yang lain pun bisa menilai kualitas burung kita sampai di mana. Itu ya. Tapi saya sendiri kok lihat Om teriak tadi, ayo. Euforia sih intinya. Gitu ya? Euforia kita ngeliat teman-teman lain teriak, ya jadi ikut-ikutan. Oh, berarti cuma ikut-ikutan doang gitu ya. Bukan karena gimana-gimana. Itu kalau menurut Om motif utama peserta pada teriak apa? Lebih ke apanya Om? Kalau pengamatan ini seperti ini, teriak itu. Pertama karena kinerja juri merasa burungnya mungkin tidak terpantau. Akhirnya mereka ingin memastikan burungnya dipantau, memberikan semacam intimidasi ke juri agar memantau gitu kan. Kedua, terkait kebudayaan. Terkadang teriak ini bukan motivasi apa-apa gitu. Terkadang emang inilah bersenang-senang. Kadang orang lomba puas dengan berteriak di lapangan. Teriaknya bukan teriak emosi, tapi teriak bersenang-senang karena burungnya kerjanya bagus atau gimana. Jadi tergantung kondisi lapangan. Jadi kalau terkait penjurian, teriaknya mereka emosi. Tapi kalau lombanya asik, teriaknya mereka senang. Jadi motivasi teriak harus dibedakan gitu. Kalau untuk teriak-teriak, biar kepantau juri aja sih. Itu Om ya? Iya, cuma kalau nggak diteriak, kurang puas juga. Gitu ya? Itu karena jurinya, kepanitianya kurang tegas atau emang dari pesertanya yang tidak mengikuti aturan? Bisa deh, peserta yang gak ikut aturan. Kemungkinan biar kepantau aja. Gitu ya? Nah, segitu banyaknya burung kan, takutnya nggak kepantau. Itu apa nggak mengganggu kinerja juri? Ya, bisa terganggu sih. Gitu ya? Iya. Kalau menurut Om sendiri secara pribadi nih, lebih enakan teriak apa non-teriak? Lebih enakan non-teriak sih. Alasannya? Biar kerja burung lebih enak aja. Gitu ya? Biar ketahuan burung yang mana bunyi, yang mana enggak. Sama-sama tahu gitu ya? Iya. Pemain tahu, juri juga lebih objektif gitu ya? Tapi Om sendiri tadi saya lihat teriak. Biar kepantau aja sih. Gitu ya? Atau hanya mengikuti teman-teman yang lain atau hanya bisa? Ya, ikut-ikutan bisa. Yang jelas biar pantau aja jurinya, biar lihat juga. Gitu Om ya? Iya. Menurut Om, untuk sistem penjurian hari ini seperti apa? Bagus sih. Merata ya. Gitu Om ya? Perlu lawan yang mana kerja, yang mana enggak. Perlu dipertahankan istilahnya ya? Pertahankan. Tahu nggak Om, jurinya itu kan juri baru semua, junior semua. Dengan juri junior ini menurut Om seperti apa? Kalau juri junior kan mungkin ada korlapnya, mungkin dia kan yang lebih pengalaman, nanti kan diselesaikan sama korlapnya, juri lapangannya. Tapi untuk hasil keseluruhan seperti apa? Hasil keseluruhan bagus ya, bagus penilaiannya. Ada kendala nggak hari ini? Kendalanya paling hujan, banjir aja, lapangan, kurang pawang mungkin. Jadi Om Iko, terkait peserta yang apa teriak bisa di kelas-kelas tertentu itu tanggapan dari Bajur seperti apa? Sesungguhnya untuk para peserta, kalau emang dia dalam lomba teriak kan sangat mengganggu sekali kinerja juri. Sangat mengganggu, karena gimana? Karena juri dalam pantauan tidak bisa jelas dengan teriakan peserta. Kadang juga peserta juga terlalu arogan teriak, jadi kinerja juri sangat terhambat di masalah pendengaran, masalah pemantauan kinerja burung di rama lagu, di durasi, dan di itu. Yang terakhir Om, untuk teknis pelaksanaan lomba, itu di tengah-tengah perlombaan itu ada sedikit teriak-teriakan dari para penonton.